Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Superdin. Pada video kali ini kita akan melakukan pengetesan mata pisau yang merek ini. Yang merek ProQuip. Ya. Kita akan coba di rumput ini. Ini rumput ya sudah bisa dibilang sudah tinggi. Nah, coba lihat. Itu. Kita akan coba di bagian sini. Kita akan babat habis ini menggunakan mata pisau yang seperti ini. Oke. Saya akan perbaiki dulu tempat posisi kameranya. Oke. Kita akan pasang dulu di mana posisi kamera yang bagus. Rumputnya ini sudah lumayan tinggi. Oke teman-teman sekalian, kita akan buka dulu. Oke teman-teman sekalian, setelah dipasang seperti itu, kita akan panaskan dulu mesin. Kebetulan tadi pagi ini belum saya panaskan. Kita panaskan saja dulu. Oke teman-teman sekalian, kita akan langsung babat ini. Kita akan sambil mencoba mata pisau ini bagaimana performanya. Oke. Oke, langsung saja kita babat.
Oke teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini hasilnya dari kita pengukisan mata pisau yang jenis ini. Teman-teman bisa lihat. Sedikit saya beri penjelasan tentang mata pisau yang seperti ini. Ini walaupun dia coba kita perbaiki dulu. Ini mata pisau yang seperti ini, walaupun tebalnya 1,6 mili dan panjangnya 35,5 cm, ini sangat berat ya, ini berat sekali untuk mata pisau jenis ini, berat ya, ini sangat berat untuk awal dipakai, dia sangat berat sekali. Jadi mesin saya ini sampai kewalahan juga dia. Bisa saya lihat juga dia mengeluarkan asap karena dia saking beratnya untuk mata pisau seperti ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau membeli mata pisau yang seperti ini, dia nanti untuk cocok di mesin yang 2 tak ya, cocok untuk mesin 2 tak awalnya seperti ini. Tapi dia kalau sudah berjalan 1 minggu dipakai nonstop, dia sudah mulai ringan karena dia sudah mulai terbentuk seperti ini, sudah mulai turun, jadi dia sudah mulai ringan. Oke? Tapi dari segi kekuatannya ini sangat kuat sekali, karena tadi ada beberapa tunggul kayu yang kena juga tidak masalah seperti ini, tidak masalah dia. Seperti ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Ini. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa mungkin sekian saja dulu dari saya tentang pengetesan mata pisau yang jenis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum video ini saya tutup, alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya atau yang lagi nonton video ini, tinggal subscribe aja, sertakan dengan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Jika ada saran, kritikan dari teman-teman sekalian, tulis aja di kolom komentar. Oke, dan untuk video selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman sekalian untuk video apa yang akan kita buat untuk selanjutnya. Oke? Seperti ini. Ini adalah hasilnya pengetesan kita pada kesempatan kali ini. Di sini sangat banyak sekali nyamuk. Aku sampai gatal semua telinga. Banyak sekali nyamuk. Oke? Nah, mungkin segitu saja dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan lanjut babat semua ini. Oke?